Tiga oknum wartawan di Brebes digerebek dan juga diarak warga di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes saat melakukan pemerasan terhadap warga. Ketiga oknum wartawan ini dijebloskan ke sel tahanan Mapolres setempat dan terancam 4 tahun penjara. 500 juta. Ora, Mas. 10 juta. Ora. Mingi 2 juta. Ora. Ini wis gambar 2 juta. Ya, inilah video amatir warga yang memperlihatkan adanya penggerebekan, pemirsa. Di mana ini dilakukan terhadap 3 oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap Sakyo usia 57 tahun, seorang petani di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selain digerebek, puluhan warga mengarah ketiganya ke kantor balai desa setempat. Ketiga oknum wartawan tersebut memeras seorang petani dengan memintai uang sebesar 15 juta rupiah karena dituding telah menggunakan air milik PDAM secara bebas untuk menyirami tanamannya. Korban hanya menyanggupi memberikan 10 juta rupiah, namun setelah memberikan 2 juta rupiah, korban berjanji di hari berikutnya akan memberi kekurangannya. Aksi pemerasan pelaku ini keburu digerebek warga. Njaluk duit 500 juta. Ora, Mas. 10 juta. Ora. Mikir 2 juta. Ora.